Sebentar, oh my god, sikatnya di dalam. Gila, on point banget ini. Alis aku bagus banget, sumpah. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku, Devina Natalia. Di video kali ini aku akan review satu produk yang sedang viral banget di TikTok. Nah, bagi kalian yang belum bisa gambar alis sendiri, produk ini tuh rekomendasi banget dari semua orang yang udah pake produk ini untuk kalian tuh bisa coba. Dan aku sangat penasaran juga guys, sebagus apa produk ini. Dan akhirnya aku tuh beli. Dan ini dia guys produknya, dia tuh stempel alis ya guys. Dan aku akan unboxing bareng-bareng sama kalian. Aku juga ini belum pernah coba sama sekali. Apakah segampang yang aku lihat di video yang viral itu atau enggak, dan apakah produk ini tuh worth it atau enggak. Dan sebelum aku mulai reviewnya dan unboxingnya, aku mengingatkan ke kalian, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk di subscribe dulu, karena subscribe dari kalian itulah yang ngejadiin aku tuh selalu semangat guys untuk review produk lainnya. Thank you guys. Oh iya guys, ini tuh mereknya IBCCCNDC A powder guys tuh. Oke guys, langsung aja kita unboxing bareng-bareng. Lihat guys, ini apa ini? Jadi untuk dust package-nya ini benar-benar kokoh sih kalau menurut aku tuh. Kayak produk mahal gitu kelihatannya. Terus dalamnya, nih aku mau kasih lihat ke kalian. Ini dia guys dalamnya. Tuh, di dalamnya tuh terdapat si powdernya ini. Terus powdernya. Terus sikat alisnya juga guys tuh. Ih lucu banget. Ini bagus banget loh guys, sikat alisnya tuh. Dikasih 2. Kemudian ini ada cetakan alisnya. Ini tuh ada banyak ya guys. Kayaknya itu 10 macam cetakan alis. Dan nanti juga aku akan kasih tunjuk ke kalian. Nah untuk si stempel alis ini, dia tuh punya 3 warna ya guys. Dia tuh punya warna yang coklat muda, coklat alami, dan coklat tua. Dan di sini tuh aku beli yang coklat tua guys. Oke, yang pertama akan aku review yaitu si stempel powdernya dulu. Nih ini dia guys. Kalau menurut aku dia tuh kayak mini banget ya guys. Jadi memudahkan kita untuk bawa si produk ini tuh kemana-mana. Nah ini si stempelnya tuh guys. Kalau menurut aku dia tuh kayak beauty blender gitu guys. Ini ya juga busa-busanya tuh kata aku kayak beauty blender gitu. Terus untuk si powdernya itu sendiri, dia tuh terletak tuh di dalam ini ya guys. Jadi kalau kalian mau pakai, kalian bisa kayak masukin gini, terus ditekan gini guys tuh. Ini tuh bakal keluar powdernya, tuh bakal nempel. Oke lanjut untuk si cetakan alisnya ini, aku akan tunjukin ke kalian ada yang model kayak gimana aja. Tuh aku hitung dulu ya guys, tadi takutnya salah bukan 10, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bener guys. Ini ada cetakan alis yang modelnya seperti ini. Terus yang kedua ada yang seperti ini. Terus ada yang seperti ini. Terus ada yang seperti ini juga. Terus seperti ini. Ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Gimana ya? Nah, ini. Kemudian yang ini. Nah sebelum kita coba pakainya, aku akan hapus dulu guys alis yang bikinan aku sendiri ini. And I'll be right back. Oke, di sini aku udah hapus alis aku. Jangan salpok ya guys, ini gundul gini alisnya. Oke langsung aja guys, aku akan cobain produk ini. By the way aku deg-degan loh, soalnya baru pertama kali, takutnya nggak bisa. Oke kita coba guys, aku bingung ini. Oke ini udah banyak banget ya guys tuh powdernya. Ih, aku deg-degan banget. Aku sesuaiin dulu. Sesuaiin dulu ininya, guys. Nah, aku akan pakai segini. Gimana ya? Pegangnya gini kali. Tep. Nah, udah kayak gini. Katanya tuh harus disikat ke depan nih, guys. Sebentar. Oh my god, sikatnya di dalam. Bentar, guys. Sikatnya di dalam busnya. Nah udah kayak gini katanya, terus ikat depan. Oke, kita tambahin lagi di pinggirnya karena kayak kurang gitu. Ini by the way guys, meluluk-meluluk gini guys tuh, jadi ke bawah-bawah gini sih serbuknya. Hidung aku juga masuk. Oke, ini dibilang banget sumpahnya. Udah bener belum ya ini? Oke, kita coba buka. Yuk, bisa yuk.
Tadai, bagus. Ih, hasilnya bagus pisan, tapi ini ketebalan gak sih? Tapi oke okay kok kalau untuk kalian yang nggak bisa gambar alis, cuman asa aneh aja gitu sebelah. Bagus banget kalau sebelah yang belum di stempel ini ditutupin. Oke, kita coba yang sebelah kirinya. Aduh, deg-degan, maaf ya guys kalau nggak simetris. Tep, 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 tep. Oke, kita langsung aja buka guys. Tadai, bagus. Cuman ini kayaknya nggak sama deh. Tapi it's okay sih. Ini kayaknya panjangan deh. Bagus loh kalau misalnya kalian full make up, ini bagus banget. Tapi jadi kayak Shinchan gak sih guys? Jadi kayak Shinchan nih. Terus ada juga guys yang cetakan yang kayak jadi biar simetris gitu. Jadi nggak kayak satu-satu gini. Jadi ada yang dua terus ditaliin gitu biar si bikin alisnya tuh simetris. Nanti aku cantumin juga link untuk pembelian si cetakan biar simetrisnya di deskripsi box di bawah ini. Linknya nanti aku cantumin. Oke, overall dari hasilnya seperti ini. Aku sih cukup suka ya guys. Jadi ini tuh worth it tuh kalian yang belum bisa gambar alis. Tapi guys, kalian harus gambar alis kalian tuh sebelum full make up tuh. Lihat, itu kemana-mana. Jadi kayak pada ke bawah gitu jatuh si serbuk powdernya tuh. Lihat guys, kemana-mana. Ih, jadi rar hitam gini guys. Tuh, kalian tuh harus bener-bener jangan dulu di make up. Oke, untuk ketahanannya aku akan kasih tunjuk ke kalian. Apakah ini tuh kalau disenggol dikit gitu akan bleber-bleber atau gimana. Aku akan kasih tunjuk kalian. Nih, lihat ya. Dia lumayan loh guys tuh. Dia lumayan loh guys, nggak kemana-mana tuh. Cuman emang pasti ada sih tuh di tangan. Terus aku akan coba pakai air guys, apakah dia bisa luntur atau enggak. Guys, aku udah ada air di sini. Aduh, kemana-mana. Air. Air. Tuh guys, kalau pakai air dia tuh lumayan sih bisa bisa hilang tuh, tapi dengan lama hilangnya, dengan jangka dengan waktu yang lama tuh harus digesek-gesek dulu tuh. Lihat ngucur. Jadi gimana guys kalau menurut kalian? Digesek-gesek aja ini tuh nggak hilang semua loh. Nggak hilang semua meskipun tuh di kapas tuh nempel si warnanya. Cuman masih nempel si powdernya tuh di alis. Jadi kalau kalian lagi pakai terus kegesek atau kena air tuh, kalau kata aku masih bisa mempertahankan alis kalian sih tuh. Soalnya ini udah digesek-gesek, udah pakai air juga, bener-bener masih stay tuh. Warnanya masih stay banget. Oke, untuk harganya guys, ini tuh murah banget guys. Karena si produk ini tuh dibanderol dengan harga 30 ribuan aja. Jadi cukup worth it. 30 ribu kalian tuh udah bisa bikin alis sendiri. Nah, bagi kalian yang mau beli produknya, aku akan cantumkan link produknya di deskripsi box di bawah ini. Kalian tinggal klik dan order. Oke guys, jadi segini dulu aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk di subscribe dulu, karena subscribe dari kalian itu lah yang ngejadiin aku selalu semangat guys untuk review produk lainnya. Dan jangan lupa juga kalian like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. And thanks for watching. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.